Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media cetak elektronik yang berhadir pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik, teman-teman media yang saya hormati, saya perkenalkan, saya Razman Arif Nasution. Di sebelah kiri saya adalah saudara Yosi Ahdani. Yosi Ahdian yang merupakan pengacara dari saudara atau keluarga dari almarhum Eki, begitu ya, dan juga selaku kuasa hukum atau pengacara dari keluarga almarhum Vina. Jadi saudara Yosi ini adalah orang yang pertama ya, memegang kasus ini sebagai fungsi pendampingan hukum. Kuasa hukum kan? Nah, sebagai seorang lawyer, beliaulah orang pertama yang diminta menjadi kuasa hukum oleh Bapak Rudiana. Betul ya? Orang tuanya Eki. Begitu juga yang diminta oleh orang tuanya almarhumah Vina, yaitu orang tuanya atau ayahnya. Namanya siapa? Bapak Wasnadi. Clear ya? Nah, saya di sini juga didampingi oleh Aspri Abadi saya, Ibu Ade Suryani, dan managing partner Run Law Firm, saudara Rahmat Triadi Sregar secara hukum master hukum, saudara Iwayan seorang lawyer mitra dari Run Law Firm, dan saudara Wafi. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa preskon hari ini adalah upaya saya, satu itikad baik saya selaku owner dan founder dari Run Law Firm bersama dengan tim untuk membantu ya, untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus atau tabir yang sekarang makin bias kemana-mana tentang kematian almarhumah Vina dan almarhum Eki yang dinilai tidak wajar. Nah, itu poinnya. Jadi kami tidak dalam rangka menyudutkan siapapun. Run Law Firm yang saya pimpin di samping membantu pihak kepolisian juga mendorong pihak kejaksaan untuk juga memantau kasus ini, begitu juga dengan pengadilan. Karena ini sudah berjalan dari proses penyidikan sampai penuntutan sampai dengan putusan. Artinya instrumen penegakan hukum Indonesia terhadap dua orang warga negara Indonesia yang meninggal tidak wajar ini sudah berjalan. Ada fungsi pembelaan hukum, pendampingan, ada lawyer yang bernama saudara Yosi, ada kepolisian yang sudah memeriksa dan melakukan pemberkasan, ada jaksa yang sudah juga melakukan fungsi praadjudikasi bersama-sama memeriksa berkas, penyidikan, dan penuntutan, dan ada hakim yang telah memutus perkara ini, bahkan ingkrah
artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi posisi ini harus saya jelaskan bahwa sebagai seorang praktisi, posisi saya juga adalah hari ini sebagai kuasa hukum dari saudara Yosi. Kenapa beliau butuh kuasa hukum? Pertama, Yosi mengatakan kepada saya, "Bang, saya ingin meluruskan. Karena ada banyak penjelasan dari orang-orang yang sekarang menjadi pengacara, apakah pengacara Vina, yang sekarang belum ada pengacara Eki, belum ya. Kemudian dari pengacaranya Saka, dari pengacaranya Peggy, yang menurut penjelasan saudara Yosi banyak yang harus diluruskan. Dan kalau itu dibiarkan, dia akan berimplikasi makin rumit, runyam. Dan karena itu kita cinta Indonesia, maka kita ingin meluruskan ini. Karena itu beliau khawatir jangan sampai besok statement beliau ini akan dijadikan orang untuk satu menekan dia secara pribadi dan keluarganya dan atau hal-hal yang lain. Maka beliau bilang, "Bang, saya tolong fasilitasi untuk saya preskon dan saya juga minta Abang sebagai kuasa hukum saya." Begitu Adinda ya. Betul ya, ini fakta nih. Jangan kejadian kayak yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Berikutnya, saudara-saudara, bahwa penjelasan setelah disampaikan oleh saudara atau Adinda Yosi ini, saya akan coba nanti mempertajam untuk substansinya bisa lebih membantu keterangan dari Adinda Yosi. Dan saya percaya hari ini Bapak Presiden, Pak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, sampai para Hakim Mahkamah Agung pasti menyaksikan kasus ini. Apalagi ada perintah sudah dari Bapak Presiden, usut sampai tuntas. Itu poin pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Yosi. Poin yang kedua, sesuai dengan undangan saya akan menjelaskan tentang benar enggak sih keterlibatan anak jenderal? Ini kami lakukan berdasarkan penelusuran. Wajar dong saya melakukan penelusuran karena saya praktisi hukum, saya punya tim dan saya sering diminta pendapat oleh media. Jadi kalau saya tampil, saya mesti punya data. Karena praktisi hukum harus mendalami seluruh data secara komprehensif, bukan sepihak. Nah, karena itu maka saya akan menjelaskan berdasarkan penelusuran kami, apakah benar ada anak jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada cucu jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada anak bupati di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat yang terlibat dalam persoalan ini? Berdasarkan tracking kami, nanti saya akan jelaskan. Itu dua poin yang kedua. Ini namanya bantu penegak hukum. Jangan lu ngomong di luaran jadi bias kemana-mana. Nah, setahu saya, kata saudara Yosi, itu pengacara yang baru terkait dengan Vina itu belum ada pencabutan. Betul ya? Seperti apa nanti beliau akan jelaskan. Saya hanya menyampaikan. Tapi setahu saya, kata Rahmat, itu kalau masih ada kuasa yang lama, idealnya pengacara baru nanya dulu dan itu adalah kode etik advokat. Nah, jadi jangan terlalu banyak nanti orang berpikir main ambil aja ini barang gitu. Poin dua ya. Poin tiga, berdasarkan penelusuran tim Ranlofon dan kami juga menemukan fakta-fakta, data-data terbaru tentang sosok PS. PS. Tentang sosok orang tua PS. Bagaimana dia dalam kesehariannya? Seperti apa dia? Ini akan kami sampaikan.
tentulah semua ini saya frame sebagai orang hukum dalam rangka presumption of innocent, praduga tidak bersalah, karena semuanya semua by proses untuk kebenarannya ada di pengadilan. Makanya menjadi aneh hari ini kalau putusan pengadilan justru melebar kemana-mana. Nah, untuk itu saya persilakan Adinda Yosi untuk menjelaskan secara detail, konkret, dan cepat untuk bisa nanti dicerna oleh seluruh masyarakat Indonesia dan luar negeri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih untuk Abang Rasman yang hari ini menjadi kuasa hukum saya, Bang. Iya, makasih. Terima kasih juga sudah menjembatani saya dalam press conference ini. Iya. Karena buat saya orang daerah, Bang. Iya. Kalau nggak ada Abang, pasti lagi? Pasti. Iya, oke. Saya akan menceritakan perkara almarhum Eki dan Pina di tahun 2016. Oke. Saya dikuasakan oleh orang tua almarhum Eki dan Pina di tanggal 19 September 2016. Saat itu bapaknya almarhum Eki dan bapaknya almarhum Pina datang pada saya, Bang, untuk tanda tangan kuasa. Bapak Eki diwakili oleh ayahnya. Tahun 2016, iya, ya. Iya. Diwakili oleh ayah kandungnya, Bapak Rudiana, dan almarhum Pina dikuasakan oleh orang tuanya juga, Bapak, iya, Wasnadi itu, Bang, namanya, Bang. Iya. Orang tuanya laki-laki, ya? Iya, okay. Laki-laki. Saat itu, okay, ibunya Pina sedang berada di luar negeri, Bang, menjadi, okay, TKW. Oke. Okay. Begitu penandatangan kuasa, saya langsung bekerja dong, Bang. Iya. Nah, saat itu akan ada gelar perkara di Polda Jabar, Bang. Oh. Lihat kamera. Saat itu akan dilakukan gelar perkara di Polda Jabar. Di tanggal, kalau nggak salah, 22 September 2016, Bang. Oke. Kuasa saya berdasarkan laporan dari orang tuanya korban yang bernama Eki. Itu di tanggal 31 September 2016. Oke, saya langsung bergerak. Saya kerja, saat itu saya langsung ke Polda. Orang tuanya Eki itu Pak Rudiana? Pak Rudiana, iya. Pelapor. Setelah kuasa itu saya dapat tanda tangan dari mereka, para keluarga, Bang. Dua hari ke depan atau tiga hari ke depan, saya melakukan gelar perkara di Polda. Langsung itu. Itu yang hadir hanya saya sebagai pengacara para korban dan pengacara 5 tersangka saat itu, Bang. Itu Bapak Jonggi Nainggolan. Dalam apa namanya? Dalam gelar perkara itu tidak dibahas masalah asusila, Bang. Yang kita bahas hanya 340 dan 338. Oke, jelaskan apa itu. Oke. Pasal pembunuhan. Saat gelar perkara di Polda, pengacara para tersangka yang 5 orang itu, dia berargumen kepada saya bahwa klien saya bukan pembunuh. Kata JN, pengacara, okay, tersangka, Bang, okay, yang 5 tersangka itu. Oke. Okay. Saya bilang, nanti dulu, Abang. Kalau klien Abang yang 5 tersangka ini bukan pembunuh, sudah ada salah satu tersangka yang di bawah umur sudah disidangkan. Nggak mungkin dong kalau sudah disidangkan. Sekarang dari kepolisian ke kejaksaan itu kan, iya, ada proses kan. Dari, yeah, kejaksaan ke pengadilan itu ada proses. Yeah. Dan sudah disidangkan. Saya pikir tidak mungkin kalau ini salah tangkap. Iya, yeah, kan? Langsung ke kamera. Dan awal perkara ini, itu adalah dugaannya kecelakaan lalu lintas. Awalnya, iya, betul. Yeah. Awal kecelakaan lalu lintas di tanggal 27, makanya bapaknya korban Eki itu, Pak Rudiana, dia tanggal 31 membuat LP polisi, laporan polisi. Nah, jalannya perkara ini, Bang. Setelah pendampingan di Polda itu, selang berapa lama ya, 1 bulan kayaknya, itu disidangkan, Bang, di PN Kota Cirebon.
di PN Kota Cirebon. Saya mengawal kasus persidangan itu dari awal sampai putusan. Dari awal sampai putusan? Dari awal sampai putusan, Pak. Sampai ponis ya? Sampai ponis ya. Waktu itu sidang tertutup. Sidang tertutup. Saya saat itu di 2017 awal pas sidang itu, saya statement di media, di Radar Cirebon, Bang, bahwa kenapa ini sidang harus tertutup. Nah, ternyata kata penjelasan dari pihak pengadilan bahwa ini ada kasus asusila. Tetapi ternyata dalam persidangan itu kasus asusila tidak dibawa dalam materi sidang. Hanya pasal 340 dan 338 pembunuhan. Itu, Bang. Oke. Oke. Setiap kali sidang di pengadilan, saya pasti statement di media masalah materi sidang yang disidangkan, Bang. Oke. Saat sudah berjalan itu, ini kita mengarah pada putusan ya, Bang ya. Iya. Setelah putusan, putusan dari pengadilan dari hakim itu, saya berbicara dengan pengacara Saka, anak yang di bawah umur. Oke, yang udah bebas. Yang sekarang sudah ya, bebas. Ada ke depan kameranya. Iya. Oke. Dia itu kan vonis 8 tahun. Nah, saat vonis itu saya berbicara dengan pengacara Saka itu. Dia bilang, "Saya akan banding, Bang." Pengacaranya siapa namanya? Ibu Titin. Ibu Titin. Ya. Dia akan banding, silakan. Tapi bandingnya itu bukan masalah salah tangkap. Tetapi banding itu terhadap vonis yang 8 tahun. Yang saya tahu di Undang-Undang Perlindungan Anak itu maksimal anak itu kan 3 tahun 6 bulan. Iya. Yeah. Jadi dia mau merubah vonis itu menjadi vonis yang 3 tahun 6 bulan itu, Pak. Jadi bukan salah tangkap ya? Bukan. Waktu itu tidak. Bukan seperti yang berkembang selama ini. Tidak ada batas salah tangkap saat itu. Dan saat itu ingat, Bang, pengadilan itu lancar-lancar aja loh. Enggak ada masalah di pengadilan PN Kota Cirebon. Masalah itu terjadi waktu pertama sidang karena tertutup. Banyak masyarakat yang mau melihat siapa sih sebenarnya pembunuh-pembunuhnya itu kan. Muka-mukanya mereka mau lihat. Tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup. Makanya waktu itu saya langsung statement di media, Bang. Harus sidang terbuka karena ini kan kasus pembunuhan. Harus terungkap jelas. Waktu putusan pun mereka banding itu loh. Makanya saya kaget waktu 8 tahun ke depan ya, Bang ya. Begitu ada film tentang 7 hari meninggalnya Vina. Kok bermunculan statement-statement yang bahwa ini adalah salah tangkap. Saya sempat menelpon Ibu Titin, kalau salah tangkap gimana, saya bilang. Ini kan posisinya saat itu di 2016, kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau misalkan Anda upaya hukum, Anda lakukan, berarti upaya hukum itu kalah dong, ditolak dong, Bang. Posisinya, upaya hukum pasti ditolak karena putusan mereka itu tetap yang 7 orang itu seumur hidup dan yang 8 tetap di 8 tahun. Itu menurut kita para lawyer ya, Bang. Iya. Mungkin itu aja, Bang. Baik. Pertanyaan saya supaya langsung kita di sini. Pada waktu itu 2016 itu berkas perkaranya itu ditarik ke Polda Jawa Barat. Polda Jabar. Ketika gelar perkara itu, di situ yang justru dibedah itu adalah tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana 340 dan 338. Okay. Tidak ada kaitannya dengan urusan perkosaan. Tidak. Tidak ada ya. Baik. Ketika kasus ini disidangkan dan atau masih proses di kepolisian, ada tidak kekacauan, kegaduhan seperti yang sekarang ini sehingga banyak pihak menganggap bahwa ini ada putusan yang keliru, mystery of justice, kira-kira begitu. Ada nggak waktu itu kekacauan, keributan, dan lain-lain? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Cuman saat di persidangan itu, para pelaku ini, Bang, yang terdakwa itu, emang keterangannya, kalau hakim menjawab, dia selalu melenceng-melenceng yang saya lihat. Melenceng? Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke DPO. Iya. Ketika di persidangan itu, DPO-nya seperti apa yang Yosi dengar? Baik dari pelaku, tersangka, terdakwa, ya yang sekarang jadi terpidana. Bagaimana ceritanya? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 1, atau seperti apa? Waktu saya mengawal sidang itu,
emang memang terdakwa itu ada 11, Bang, dalam persidangan. Terdakwa itu ada 11. Ada 11, betul. Oke. Okay. Yang disidangkan 8 orang, tuh satu sudah lebih dulu kan yang di bawah umur, yeah. Yang 7 itu menyusul. Saka maksudnya. Oke. Okay. Saka lebih dulu sidangnya. Oke. Okay. Yang 7 nyusul itu. Oke. Okay. Dan yang tiganya itu tetap DPO. Ada 11 orang. Tetap DPO. Iya, ada 11 orang terdakwa saat itu, Bang. Ada 11 orang terdakwa, tapi yang datang tuh hanya 3. Maaf, yang datang itu hanya 8 di situ. 8. 3 itu tidak. Tidak. Oke. Okay. Sekarang itu sudah dilakukan penangkapan terhadap satu orang Peggy. Ada 2 lagi yang dipertanyakan oleh masyarakat. Di satu sisi kita sudah melihat bahwa Polri sudah bekerja cepat dan sudah menangkap satu. Dan Polri mengatakan dalam ini Polda Jabar bahwa mereka setelah mendengar keterangan semua pihak termasuk para tersangka yang sekarang jadi terpidana, terdakwa itu mengatakan bahwa itu berubah-ubah. Ada yang bilang bukan 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Nah, itu yang kamu tahu seperti apa? Saya tegaskan dalam press conference ini, Bang, bahwa DP itu ada 3, Bang. Waktu di pengadilan pun, jangan di pengadilan, waktu BAP pertama pun saya sempat baca itu, Bang, itu 3 DPO, Bang. 3 DPO. 3 DPO betul. 3 DPO. Oke. Okay. Apakah terhadap kaitan penangkapan yang sekarang terjadi, kemudian polisi sudah mengatakan setelah mereka melakukan gelar, melakukan verifikasi, melakukan pendalaman karena keterangan yang berbeda-beda, sehingga mereka memutuskan bahwa ini hanya satu, yaitu Peggy. Nah, bagaimana berikutnya nanti Peggy bersuara seperti apa, tentu itu yang harus kita dukung. Bagaimana sikap polisi? Pertanyaan saya kepada Saudara Yogi. Percaya nggak saudara sekarang dengan apa yang telah dilakukan polisi demi mengungkap kasus ini? Saya percaya sepenuhnya pada Polri, Bang. Okay. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu awal aja, ini Polri sudah sangat bagus ini. Menangkap para tersangka saat itu ya, Bang, ya? Yeah. Menangkap para tersangka selang berapa hari ya? Dari tanggal, dia kan ditangkap itu kan tanggal 29 tuh. Iya. Yeah. Dari pembunuhan tanggal 29, 3 yeah. hari, Bang. Okay. Itu sudah sangat bagus buat Polri, apresiasi buat Polri. Maka Abang tadi bilang bahwa, apakah saya percaya kepada Polri? Yeah. Saya sangat percaya pada Polri. Karena Polri itu adalah ujung tombak kita di bidang hukum pidana. Jadi tidak ada kejanggalan ketika dilakukan proses penyidikan, penyelidikan sampai mereka divonis. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Baik. Aman-aman aja. Baik. Pertanyaan saya terakhir. Masalah surat kuasa bagaimana sebenarnya? Apakah sudah dicabut atau belum ini surat kuasa terhadap Yosi dari keluarga almarhum Eki dengan keluarga Vina? Oke, Bang. Saya juga sebenarnya sangat kecewa nih terhadap keluarga Vina. Ada pesan? Iya. Karena pertama, waktu itu dia statement di media bahwa tidak ada pengacara yang membela dia karena mereka orang tidak punya. Saya bilang saya kaget waktu lihat di YouTube itu. Loh, saat itu saya menjadi kuasa hukum keluarga korban loh dua-duanya. Enggak dibayar ya. Ya kan, buat korban dua-duanya. Dan saya membela kasus ini tanpa pamrih, Bang, untuk kemanusiaan, Bang. Tidak ada biaya spesial pun dari keluarga Vina dan keluarga Eki. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat kecewa dengan keluarga Vina. Dengan dibuatnya film ini, dia tidak konsul kepada penasihat hukumnya. Iya. Makanya sekarang jadi liar sekarang berita masalah perkara Eki dan Vina. Karena dengan adanya film tersebut. Jadi idealnya sutradara itu harus koordinasi dan konsultasi kepada kuasa hukum karena kuasa hukum yang tahu perjalanan kasus ini. Sangat begitu ya? Begitu. Karena yang membuat legal opinion ini kan saya, Bang, dari awal. Ya, jadi karena itu Rinda Yosi, kita sudah dorong agar penyidik Polda Jabar untuk memeriksa pihak production house dari film Vina sebelum 7 hari. Juga sutradara. Yang kedua, kita juga mendorong karena begini, keterangan yang berbeda-beda itu ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, DPO itu kan dari keterangan awal. Nah, kemudian ada dugaan yang menyuruh merubah itu. Betul ya? Iya. Yang kita duga betul. Berinisial JG, seorang lawyer yang kita duga obstruction of justice. Karena itu
Polda, kita dorong Polda Jabar untuk memproses dan memeriksa dua orang tadi, ada PH dari film dan ada juga seorang lawyer. Kenapa? Supaya cerita tiga DPO ini terhenti. Kalau memang satu, clear sampai di situ. Itu baik. Itu poin pertama ya. Poin yang kedua terkait dengan banyaknya beredar informasi bahwa ini seolah-olah melibatkan anak seorang jenderal. Ada jenderal aktif, ada jenderal purnawirawan yang katanya ini orang gede di negara ini. Nah, sekarang saya jelaskan. Berdasarkan penelusuran kami bahwa Kapolres Cirebon Kota tahun 2016 pada bulan Agustus ya, itu adalah AKBP AD, V dan D. B, sorry ya. Inisial A, V, Victor ya, B. Ini Kapolresnya 2016. Dan sebelum beliau menjadi Kapolres, ada seorang Kapolres juga berinisial AKBP IJ, India Jenggo. Nah, kemudian kasus ini sama sekali tidak ditangani oleh Kapolres AKBP A, V, B. Ya, ini penelusuran. Saya nggak mau sebut nama orangnya langsung. Kenapa? Pertama, kasus ini sudah ditarik oleh Polda Jabar dan digelar di sana. Dan itu dibuktikan berdasarkan pengakuan dari saudara Yosi bahwa ketika beliau terima kuasa, beliau dilibatkan langsung dalam gelar perkara itu. Kalau kita sebagai lawyer dilibatkan, artinya gelar perkara khusus dong. Tapi meskipun digelar secara khusus, Kapoldanya pada waktu itu Bapak Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Anton Carlian. Beliau mengatakan pada waktu itu tidak ada hal yang menjadi sangat atensi publik sehingga harus turun tangan dengan sedemikian rupa seperti sekarang. Hanya berjalan normal, hanya saja kenapa ditarik dari Cirebon Kota ke Jawa Barat, Polda Jabar, karena salah satu korbannya adalah anak polisi, yaitu Bapak Rudiana. Jadi keluarga dari pihak pelaku dan yang lain-lain ketakutan, udah tarik aja ke Bandung, Polda Jabar. Itu dasarnya, bukan karena atensi publik atau ada kegaduhan di sana. Oke, berikutnya ada yang menyebut ini anak jenderal itu, anak jenderal A, V, B. Di sini jelaskan kepada saya berdasarkan data, pada saat itu anak beliau baru berumur 2 tahun. Tidak mungkin dong anak 2 tahun ikut geng motor. Ini biar clear nih, jadi kalau lawyer itu, praktisi hukum itu, kasihlah logika-logika hukum untuk memperbaiki dan membantu pihak penegak hukum. Jangan menggiring-giring sampai sekarang perapi nggak jadi-jadi ini barang. Kemudian, untuk salah seorang anak bupati. Kan begitu kan? Anak bupati, dan ini dikait-kaitkan dalam satu rangkaian yang katanya ini kerabat. Pada saat yang bersamaan, kalau disebut anak bupati inisial NA, ketika dicek pada saat itu anak inisial NA sama sekali berdomisili di kabupaten tempat domisili dia, bukan di Cirebon. Dan umurnya pada waktu itu sekitar 16 tahun. Dan saat ini anak tersebut memang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian.
tapi dipastikan dan keluarganya siap mempertanggungjawabkan bahwa sama sekali anak dari bupati dimaksud sama sekali tidak terlibat. Tapi sebagai lawyer profesional, kami hanya menyampaikan data yang kami tahu tanpa menuduh, silakan didalami ini. Kan begitu. Karena itu muncul pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada lagi orang hebat jenderal besar di belakangnya. Ini cucunya. Jadi anak dari anak si A, V, B, kemudian anak A, N, A, bupati, dan satu tadi jenderal aktif. Sekarang katanya cucunya lagi nih, makin gede. Sama sekali keterangan yang terkait dengan jenderal A, jenderal B, bupati A, bupati B itu tidak ada. Datanya ada di kami. Bagaimana cara memperkuat data ini, memvalidasi data ini? Silakan datang ke Polda Jabar, silakan datang ke di Mabespori. Di sana ada kok. Ada asisten SDM yang tahu tanggal berapa, bulan berapa Kapolres Cirebon Kota. Tanggal berapa? Kapoldanya siapa? Dirnya siapa? Kasatnya siapa? Pasti nampak. Oke. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga tentang sosok terbaru yang kami dapatkan terkait dengan saudara PS alias PR dan juga orang tuanya. Berdasarkan informasi yang kami terima, saudara PS ini, kami mohon ini ditelusuri oleh Polri, dalam ini Polda Jabar, dia ini diduga punya kelompok yang disebut dengan Jack Garis Keras. Jack Garis Keras. Jack Garis Keras ini merupakan kelompok supporter Persija di Cirebon yang sering terlibat beberapa kali bentrok antar supporter dalam kelompok ini dan menjadi aksi terdepan manakala melakukan aksi-aksi bentrok. PS ini yang di depan. Nah, jadi kalau kita lihat di TV sekarang kelihatan seperti orang yang sangat lugu, data yang kami terima tidak begitu. Kemudian PS ini adalah tokoh di kalangan dia, sesama anak muda, dan suka memang mensweeping kelompok bola Boboto. Ya, tafsirkan sendiri. Mencopot kausnya, mencabut atributnya. Nah, silakan polisi mendalami itu dan kami mohon Pak Dirkrimum Polda Jabar yang sekarang sudah dibantu oleh Bareskrim Mabespori untuk memeriksa kelompok Jack Garis Keras ini dan orang-orang yang suka ribut karena ini berbahaya. Sedangkan namanya itu bukan disamarkan yang kami dapat info, tapi diduga disengaja dari nama PS menjadi R atau Robi. Ya. Kemudian dalam banyak hal yang kita periksa data-data ini ada dugaan sengaja memendam dan tidak mau bicara sehingga mendapat simpati publik. Nah, polisi yakin saya insya Allah akan bergerak. Selesai kita preskon ini, saya percaya Polri akan bergerak cepat untuk memproses ini. Itu tentang PS. Adapun tentang orang tuanya PS, dalam hal ini ayahnya. Ayahnya di Cirebon itu menggunakan nama
Rudy Irawan. Rudy Irawan. Tapi di Bandung menggunakan nama A. Saprudi. A. Saprudi. Paham ya? Ini berubah-berubah ini. Kalau dulu kita dengar waktu teroris itu kan banyak orang berubah-ubah nama ya. Ya ini bukan berarti teroris, tapi kalau kejahatan kan lebih dari teroris juga, bunuh orang. Kita tidak menuduh siapapun. Tapi data yang kami punya ini nih. Orang tuanya PS itu kalau di Bandung namanya A. Saprudi, kalau di Cirebon namanya Rudy Irawan. Pertanyaannya, apa sih motifnya ini kok tukar-tukar nama? Begitu juga dengan PS. Nah, kemudian kalau ini sengaja dibuat, maka melanggar undang-undang kependudukan pasal 66. Saya bacakan ya. Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diancam pidana 6 tahun penjara. Saya mendorong agar penyidik Polda Jawa Barat, dalam hal ini Dirkrimum Polda Jabar, Bapak Kombes Surawan, untuk memeriksa saudara R.I. Rudy Irawan atau A. Saprudi atau ayah PS. Saya nggak ngerti ini, yang mana yang benar ini. Tapi informasi yang kami dapat, beliau diduga ber-KTP ganda. Nah, ini akan terbuka tabir. Nah, inilah beberapa poin-poin rekan-rekan semua yang perlu saya sampaikan. Saya berharap kalau ada kuasa hukum dari pihak Vina yang dari sebelah ya, dari pihak Peggy dan lain-lain, tolonglah. Kalau ada undangan dialog di media, apakah di podcast, apakah di TV, atau apakah namanya yang bersifat uji pemikiran terhadap kasus yang ditangani, datanglah. Jangan gak datang. Jangan gak datang. Karena menguji berkilaunya berlian yang di tangan saya, ini berlian ini, akan dilihat dari berlian tidak berkilau atau tidak otak saya. Saya kecil-kecil berliannya, tapi saya percaya, mari kita duduk untuk menguji sejauh mana berkilau cincinmu dan cincin saya, otakmu dan otak saya. Tapi dalam rangka membedah dan mencari solusi, memproses agar kasus Vina dan Eki bisa selesai. Ingat, suksesi proses pergantian kepemimpinan nasional Oktober. Bayangkan kalau ini tidak selesai, ini jadi hutang hukum politik, maaf, hutang hukum dari Pak Jokowi, dan Pak Prabowo pasti juga tidak mau ada beban. Apalagi ini keberlanjutan. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti sudah bertindak benar dalam pengawasan. Saya tahu Pak Jaksa Agung orang jujur dan seluruhnya berjalan dengan benar. Hakim sudah berjalan dengan benar. Sekarang perlu diproses JN yang diduga mempengaruhi, merubah, menyuruh membuat keterangan berbeda. Yang kedua, bagaimana memeriksa PS secara utuh. Yang ketiga, orang tuanya. Dan yang terakhir, bagaimana kita meramu agar ini semua cepat selesai dengan baik. Barangkali itu dari saya. Dan untuk penjelasan ini saya sampaikan. Dan ada yang mau sampaikan, Mas? Sedikit? Boleh. Silakan, singkat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, teman-teman media, saya singkat aja informasi yang mau saya berikan. Pertama, bahwa kita, karena kami ini adalah bagian dari penegak hukum, harus memberikan pencerahan kepada para netizen, harus memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya kan? Terkait dengan isu Vina ini, teman-teman, satu yang harus kita pahami bersama, perjuangan kita
adalah justice for Vina dan Eki. Iya kan? Saya pikir itu poinnya. Keadilan itu untuk Vina dan Eki, bukan yang lain. Itu dulu yang pertama. Lalu kemudian, apakah keadilan untuk Vina dan Eki ini sudah terwujudkan hari ini oleh penegakan hukum Indonesia? 80% sudah. Kenapa saya bilang 80% sudah? Karena 8 pelakunya sudah diadili. Dan ini sudah inkrah dan diputus oleh pengadilan. Dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan mereka melakukan bersalah atas perbuatan pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Kalau saya baca di putusan, ada perbuatan pemerkosaannya. Apa yang mendalilkan atau meyakinkan hakim kenapa ada pemerkosaan di sini? Karena di dalam, mohon maaf agak vulgar, vagina Vina itu terdapat sperma. Dan ini berdasarkan alat bukti surat forensik. Itu kenapa sampai ke kadar situ. Baru kemudian teman-teman, perihal dengan Peggy hari ini, saya pikir kita harus melihat ini secara fakta. Apakah ada kriminalisasi terhadap Peggy? Ya kan? Jangan terburu-buru kita menyimpulkan. Yang dikatakan kriminalisasi adalah ketika seseorang dipersangkakan, kriminalisasi terhadap dia itu misalnya dia tidak diperbolehkan didampingi oleh pengacara. Itu yang pertama. Kedua, dia tidak diperbolehkan menghadirkan saksi ada cahat. Ini yang dikriminalisasi sebenarnya itu kantor hukum kami. Saya boleh sebutkan Pak Rasman sebenarnya yang dikriminalisasi. Dalam beberapa perkara, kami tidak diperbolehkan menghadirkan saksi ada cahat. Sampai pada akhirnya Pak Rasman tersangka. Ini yang namanya kriminalisasi terhadap seseorang yang disangkakan untuk melakukan perbuatan gitu. Tetapi terhadap Eki, dia hari ini berdasarkan informasi yang kami himpun, 68 pengacara sudah mendampingi dia. Artinya apa? Penyidik hari ini sangat fair. Penyidik memberikan ruang pembelaan kepada Peggy untuk membuktikan apakah benar dia yang disangkakan terhadap pembunuhan Eki dan juga Vina. Kan begitu. Kemudian ruang terhadap orang salah tangkap itu secara hukum ada. Ada yang namanya pra-peradilan. Silakan pihak kuasa hukumnya, 68 orang tadi, saya pikir yang namanya pengacara membuat permohonan pra-peradilan satu hari pun tidak sampai. Saya pikir itu. Kalau memang secara fakta bisa dibuktikan bahwa dia bukanlah orang yang harusnya disangkakan terhadap perbuatan ini. Atau ada secara maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik salah dalam proses penetapan tersangkanya. Kan ini ruangnya. Tetapi apakah dia pelaku atau tidak, itu tidak bisa diajukan dalam pra-peradilan. Karena ini masuk ke dalam pokok perkara. Ini pembuktiannya pada persidangan. Artinya, silahkan mereka hadirkan saksi-saksi adecat mereka untuk membuktikan apakah ini dia terbukti bersalah atau tidak. Yang kemudian semuanya kita harus fair. Kita serahkan kepada hakim yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Terakhir, teman-teman, saya berpesan. Mari kita baca putusan itu secara gamblang, secara keseluruhan. Terhadap 8 terpidana ini. Kenapa saya bilang kita harus membaca putusan itu? Di dalam putusan itu, para pelaku ini semua memang sangat-sangat tidak kooperatif. Tidak ada satupun para pelaku yang mengakui perbuatannya. Dihubungkan dengan putusan tadi yang sudah inkrah, padahal mereka jelas melakukan bersalah. Kan begitu. Saya khawatir ini jugalah yang digunakan oleh Peggy untuk menutupi perbuatannya begitu. Makanya kita hari ini harus berada pada posisi yang fair. Biarkan ini berjalan sampai pada waktunya nanti akan diputuskan. Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi closing statement-nya, sebelum ada pertanyaan jika ada. Tadi jelas penjelasan dari Saudara Yosi bahwa kuasa hukum Saka, anak di bawah umur yang diponis 8 tahun itu, dia bukan melakukan upaya hukum protes misalnya karena
karena kasus apa? Karena salah tangkap. Salah tangkap. Tapi karena dia keberatan dengan ponis. Nah, ini berbeda nih dengan keterangan dia kemarin di TV atau di media online yang lain atau cetak. Nah, jadi kalau udah begini, ada pengacara yang kita duga melakukan obstruction of justice, bisa saja kalau memang perlu periksa ini si pengacara yang mengatakan bahwa dia sudah komplain, dia sudah lakukan upaya hukum untuk Saka. Berikutnya terhadap apa yang disampaikan Saudara Rahmat tadi, bahwa 3 DPO dari keterangan yang berbeda-beda, jangankan penyidik, Anda pun puyeng itu. Ada 8 pelaku kemudian diperiksa, mereka bilang enggak, bukan 3 lagi tapi 5. Tanya lagi yang lain, enggak 3, enggak 2, terus mana yang benar? Itulah tugas. Jadi apa yang dilakukan Polri itu sudah tindakan cepat. Dan dulu 8 tahun tidak ditangkap, disalahkan polisinya. Sekarang ditangkap, dibilang kecepatan. Mana yang benar ini? Maksud saya, mbok kalau bela klien, tengah-tengahlah, walaupun membela haknya. Itu dari kami. Adapun tentang saya, yang dibilang Rahmat, itu begini. Kita mengalami banyak hal dalam laporan polisi. Tapi dalam beberapa media saya katakan, saya melakukan upaya hukum penyelesaian ke dalam. Propam, Irwasum, Wasidik, kemudian Paminal, dan semua dijawab. Dan itu sudah berguguran satu persatu. Karena itu saya katakan bahwa Polri saya percaya menjalankan tugas dengan presisi, kejaksaan sudah menjalankan tugas penuntutan dengan benar, hakim telah menilai. Tetapi tentang figur Peggy silakan diikuti bersama-sama. Itu yang saya dapatkan, baik data maupun komunikasi langsung. Kenapa? Karena saya enggak mau salah berbicara, karena saya melulu nanti membela satu pihak, itu tidak fair semua pihak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Saya jawab dulu ya, baru nanti tambahkan. Mengenai Pak Anton Carlian, saya pun baru-baru ini tampil bareng dengan beliau. Dan gelar perkara dari Polres itu selalunya ke Polda. Oke? Dan setelah digelar, itu dilanjutkan kembali persidangannya dan penanganannya di Polres. Dan itu sidangnya di PN Cirebon Kota atau Kota Cirebon. Karena di Cirebon itu saya sering sidang ke sana berbulan-bulan, ada 2 Polres, Cirebon Kota dan Kota Cirebon. Satu di Sumber ibu kotanya, satu lagi di Cirebon. Nah, itu ya. Jadi kasus itu memang tidak mendapat atensi. Sehingga Pak Anton mengatakan bahwa kalau tidak mendapat atensi, biasa saja ya, paling kami melakukan fungsi supervisi. Nah, kenapa? Karena kalau semua LP dilapor ke Kapolda, terus ditangani lewat Kapolda, apa tugas Kapolres? Dan normal-normal aja. Kita mau gambarkan bahwa pada waktu itu semuanya normal. Oke. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Yang kedua? Terkait dengan penghapusan 2 DPO. Bukan penghapusan. Saya sudah cross-check ke Polda Jabar bahwa mereka tidak menghapus 2 DPO. Tapi mereka setelah melakukan gelar, memeriksa para terdakwa, terpidana ini, dan akhirnya berdasarkan keterangan yang berbelit-belit, mereka kan punya cara menilai, mereka memutuskan mendekat ke satu nama, itulah Peggy. Paham? Nah, maka untuk membuktikan situasi ini, tentu polisi punya cara untuk menguji apakah dengan menggunakan teknologi dan lain-lain, itu kita serahkan kepada Polda. Tentulah Polda tidak sembarangan bicara itu, karena pertaruhannya jabatan, karir, dan institusi, juga rakyat Indonesia. Apalagi presiden sudah turun tangan. Oke,
Yang ketiga tentang PS. Saya enggak sebut Peggy kan, saya sebut PS ini. Nah, PS kan bisa PlayStation. PS. Berdasarkan data yang kami sampaikan bahwa dia ini punya kegiatan ini. Kan begitu tadi. Katakanlah dia itu Jackmania garis keras. Suka cabut atribut, kalau ribut di depan. Kita mau menggambarkan bahwa kontraproduktif dengan keterangan pihak keluarga dia. Yang mengatakan orangnya polos, tidak ngerti. Saya bingung juga. Kenapa bingung? Masa iya sih mereka masih hafal tanggal-tanggalnya 8 tahun yang lalu? Kita aja yang sudah keluar S3 agak berat menghafal itu. Tahun yang lalu saya ditanya tanggal berapa, jam berapa. Pasti gak ngerti saya. Kok mereka hafal ya? Bingung juga saya. Itu yang perlu didalami. Kalau ternyata skenario ini ada dugaan pemalsuan identitas, ada secara sengaja berbohong, melibatkan banyak orang, rame-rame mereka berbohong, rame-rame mereka proses secara hukum.